Oke, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita. Nama aku Alif, Alif Haikal. Korang boleh follow aku dekat IG. Ini aku bagi link. Sorry, aku agak bukan tak sihat, tapi agak tak selesa sebab kalau korang pernah tahu term salah bantal kan, tu lah yang aku hadap sekarang. Sakit gila, bengkak, aku pun tak tahu macam mana aku tidur, tergolik-golik ke. Okay, tak payah cerita panjang. Hari ni aku nak sembang sikit pasal bag. Okay, ni adalah sling bag daripada Peak Design. Okay, bag ni original dia datang dengan 5 liter atau 3 liter, 5 liter dengan 10 liter. So, tu versi 1. Okay, V1. Ni V2. Okay, yang aku ada sekarang V2. Versi 6 liter. So, dia datang juga dengan 3, 6 dengan 10 liter. Hari ni aku nak sambung dengan korang apa yang menarik, apa yang best pasal bag ni. Okay, sebelum aku start dengan features yang menarik pasal bag ni, actually bag ni targeted untuk photographer ataupun videographer lah, biasanya lah. Tapi sebabkan bag ni versatile, dia boleh guna pakai untuk harian juga, everyday bag. Sebab yelah, dia overall design dia rugged, dan lepas tu dia banyak pocket. So korang boleh customize untuk apa keperluan korang lah. So korang nak letak kunci ke, sanitizer ke, tab ke, buku, diary, tak kisah. Janji ialah bersesuaian dengan saiz yang korang belilah. Okey, selain itu juga apa yang menarik pasal bag ni, bag ni kita panggil modular system. Modular system maksudnya kita punya sistem, dia punya sistem dekat dalam tu, dia punya compartment tu, kita boleh buka, kita boleh tutup, tarik, tak kisah. Berdasarkan kita punya keperluan. Let's say kalau kita nak kecilkan, okay, sorry, kita nak letak banyak item, so kita boleh tambah compartment. Kalau kita macam contoh kita letak item yang besar seketul, mungkin kita boleh kurangkan dia punya compartment, so dia punya ruang dekat dalam tu lagi luas. So nanti aku cerita balik masa kita buka bag ni. And then salah satu dia punya yang lagi best dia, bag ni kita boleh pakai dengan dua cara. Satu, bagi tahu tadi, untuk sling bag. Okay, kita boleh pakai sling. And then satu lagi kita boleh pakai untuk hip, so dekat pinggang. So dekat sini dia ada dia punya, kalau boleh nampak dia punya cangkuk dia. So ni kita boleh, kita boleh buka je. Okay, dia punya cangkuk dia ni, dan kita boleh pakai sebagai hip bag lah, so dekat pinggang. So ni dia punya compartment utama dia. So aku buka, korang boleh nampak. Okay, kat sini aku ada kamera 200D daripada Canon dengan lens 17-55 2.8. Okay, and then aku ada juga satu, ada ruang dekat dalam ni. Okay, so ni boleh isi barang dekat atas ni. Okay, dan dekat dalam ni, okay, ada lens 50mm prime. So yang aku cakap tadi modular tu, dia boleh, dia punya poket dia boleh, boleh adjust. Okay, ni pun boleh buka. So kalau nak buka macam contoh ruangan tu macam nak besar lagi, so ni boleh buka. Dia panggil origami kot, tak salah aku. Dia boleh fold, so dia punya ruang lah agak besar lah. And then dia punya compartment pun banyak. Okay, dekat sini tak. Okay, kat sini dia ada poket-poket kecil dia, sesuai untuk kita simpan bateri, apa-apa item kecil lah. So senang kita nak label. Macam tu kita dah pakai bateri ni, so kita letak dekat luar je. So dia punya ni ada zipper, so tak adalah bersepah kan time kita nak pakai tu. Okay, and aku ada juga simpan aku punya SD card dekat tepi ni, dekat poket kecil ni, SD card. Alright, and then dekat celah ni, okay, dekat celah ni kita boleh simpan kita punya tab, buku, tak kisah. Okay, kat sini aku ada aku punya buku lah kot. Alright, so boleh masuk dekat celah ni. Agak besar, dia claim boleh muat tab
berapa inci aku tak sure, aku link dekat atas ni. Alright, so ni kat dalam dia lah. And then dekat luar dia ada satu poket, okay. Ada satu lagi poket, okay. So untuk ni aku letak benda-benda yang tak nak bercampur dengan compartment yang main compartment lah. Biasanya aku letak kunci, aku letak sanitizer, aku letak aku punya business card. Lepas tu ada aku punya strap, and then aku punya apa, kain lah, cloth lah untuk cuci lens ke apa kan. So ni overall compartment dekat dalam dia. And lagi satu features yang agak best tentang bag ni, bag ni adalah lifetime warranty. So maksudnya warranty dia tu sepanjang hidup lah aku kan, lifetime warranty. Aku pernah ada masalah dengan bag yang V1. Okay, actually ni model ni aku dapat ni replacement daripada model yang lama. Jap. Okay, ni adalah model yang lama. Okay, 5 liter, kecil sikit. So ni adalah V1 version 1. Okay, so ni dah V2 version 2. So size dia, jap. Okay, ni daripada CC, tepi dia, nampak tak? Alright. And then daripada bawah, okay. And then daripada depan lah. So yang hitam ni 6 liter, so dia besar sikit kalau korang boleh perasan. Okay, so ni adalah replacement. Aku complain sebab bag ni ada macam wear and tear sikit, ada koyak sikit. So aku complain dekat diorang, and then diorang cuba bantu. Kalau boleh bantu, then kalau tak, diorang minta suggestion untuk replace lah. Senang gila. Dia punya proses pun tak susah. Aku just email dekat diorang. Dalam masa 4 hari, macam tu lah, 4 hari tak salah aku, aku dah dapat replacement yang baru ni. So alhamdulillah lah. Okay, okay. Apa yang aku suka pasal bag ni adalah pocho aku pilih kali hitam sebab nampak sleek, nampak elegan lah bagi aku. And then dia punya design dia sangat compact, okay, sangat minimalist lah bagi aku. So aku biasanya shoot wedding, shoot event, kalau boleh kita orang tak nak menonjol. Sekejap eh. Hello. Kak Umar tengah record video. Okay, sorry kacau sikit. Member aku on the way datang rumah, Hadi. Apa aku nak cakap tadi aku lupa dah. Okay, ni colour ni hitam. Colour hitam, 6 liter. Nampak dia punya design dia memang elegant lah, memang sleek lah. And then dia punya strap untuk yang V2 ni agak tebal kalau nak compare dengan yang V1. Okay, ini adalah V1. So dia punya strap dia tebal lah bagi aku, agak tebal. Kalau korang ada peluang pergi kedai, korang boleh pegang, try sendiri. Ni agak comfort, lagi tebal dia punya padding dia. And then dekat bawah ni yang baru, dia ada tempat untuk gantung kita punya additional barang lah. Maksudnya contoh kalau kita nak gantung kita punya tripod ke, okay, kita punya sweater, apa-apa yang boleh kita gantung, payung ke apa kan. So kita boleh attach yang dekat bawah ni. So kat sini dia ada bagi attachment dia. So senang je, just cangkuk kat sini, and then kita cangkuk dekat bawah ni. So nanti ada satu lagi cangkuk, kita cangkuk juga dekat sini. Okay, untuk dia punya tali dia, untuk dia punya sling dia, sangat mudah untuk kita adjust, nak bagi kita comfort. Okay, macam aku kidal, so aku pakai belah sini. And then make sure dia punya strap ni yang tebal ni, padding dia dekat bawah lah. So boleh adjust, just tarik je. Ni longgar kan, okay, kalau kita nak ketat kan.
pun tarik juga, senang je. So tak ketat, just tarik and then tarik balik ke sini. Bagi aku, ialah kerja-kerja aku biasa shoot event nak cepat, memang sangat simple. Tarik and then terus boleh buka. Okay, so tak kisahlah korang nak ambil barang ke apa kan. Okay, material yang dia guna pakai adalah material 100% waterproof. Okay, so dia pakai 400D nylon something, aku lupa. Okay, korang boleh refer dekat dia punya official website dia kat sini, ataupun aku bagi link dekat bawah. Korang boleh refer kat sana. So in case kalau hujan ke, kalau yalah basah ke apa kan, so at least kita lega lah sikit. Barang kita ni memang kita tahu protektif dekat dalam, so tak payah risau-risau. And then dia punya zipper dia, dia punya zip dia, kalau korang boleh nampak kan, dia punya zip dia pun waterproof material. And then dia punya zip dia sangat smooth, smooth gila. Boleh pakai, boleh pakai satu tangan je. So kalau in case kalau nak cepat nak buka tutup, nak tukar lens ke apa kan, sukalah aku, aku memang memang terbaik lah bagi aku kalau nak compare dengan yang lama. Yang lama agak smooth juga, tapi tak ada se-smooth yang ni lah. Okay, and then sebelum aku lupa, dia punya overall semua material yang dipakai ni 100% boleh recycle balik. And then dia punya berat bag ni overall dah cukup padding apa semua. Bag ni sahaja 780 gram. Okay, and then dia punya size dia korang boleh refer dekat gambar ni, aku ada attach, ataupun korang boleh alah refer dekat dia punya official website dia. So gambar dia lebih kurang korang boleh share tengok. So apa-apa hal korang boleh try refer dekat dia punya official website dia, peakdesign.com tak salah aku. Okay, boleh refer dekat situ. And then harap boleh membantu korang kalau nak beli bag ke, nak yelah nak tanya apa-apa, boleh drop komen dekat bawah. Nanti kita jumpa lagi. Tak faham apa boleh drop komen. Assalamualaikum, peace out.